Berikut ini cara untuk mengaktifkan sentuhan mudah di HP Vivo. Jadi, ikon sentuhan mudah itu langsung bisa kita aktifkan dengan cara berikut. Buka yang namanya setelan atau pengaturan sistem HP Vivo-nya. Kalian dengan cara cepat bisa juga di sini. Di ikon pencarian ketik sentuhan. Nanti akan muncul hasil sentuhan mudah. Tapi kalau tidak muncul, kalian bisa cari di sini. Di bagian pintasan dan aksesibilitas. Nah, di sini ada yang namanya sentuhan mudah. Aktifkan. Nah, di sini kita bisa lihat untuk mengganti ikonnya itu, pilih terapkan. Kemudian ada yang namanya kustomisasi menu untuk menambah menu baru atau aplikasi. Yang ini ada tambah, tambah-tambah atau ikon X ini untuk menghapus. Kita bisa juga kasih perintah ke ikonnya ini kalau misalnya ketuk dua kali untuk pembagian layar ataupun tekan dan tahan untuk ke beranda. Kalau ketuk satu kali buka menu seperti ini. Jadi itu saja caranya untuk mengaktifkan sentuhan mudah.